Sebimbingan di pasien penyembuhan ku
sejahtera. Sejahtera memang menyangkut masalah kehidupan secara dinten. Ekonomi masyarakat, penggerakan ekonomi masyarakat, penghasilan masyarakat. Tahu-tahu terpayu, kaitan pula rugikan ke masyarakat. Ayah ini punek ke pemerintah desa. Nek taruhan menurut ke masyarakat. Kemudian yang kasih biaya itu dana desa. Mudah-mudahan biasa dikelola pemerintah desa. Nusantara sejahtera terkena segeri dia berhidro blok di jerawat bukan bumi itu pantau selama ayat ini mah terkena itu baik dan nusantara sejahtera teh karena malis masyarakat alir tapi sejahtera tapi kebutuhan terkait sejahtera tidak bisa sejahtera ya tapi dengan sebab sejahtera teh relatif dan bahkan anhilna sabupena pas-pasan teh tapi hilna sejahtera dan musim tulis sebab sejahtera teh tak itu kita mau bayar dia tapi hilna cukup bagi sejahtera. Yunda, hari berapa anak ketipuan? Somen kasema, kade asor, hormat keseluruhan, penghargaan kasahan akun, eta adat sunat, ia pernah dipertahankan kurang. Tapi kade zaman ayana ulah kurang somen kasema teh nggak umum sema, barijen sema anak. Amanek tipu, kualat lagi itu gurunya pula kena di parlemen ilmu teknologi pemikiran kedewasaan kurang nyata pendidikan perlu guna kurang yang pola di dia kaitan pulang tak ibu kode semah ujung-ujung ke iman hari semah datang dan lebih subuhan perlu dihormat tapi ada pola kalau lebih dan desa kedina penemak ayah semah anak ukur dibuka masyarakat kita kepain dan kena memali kena sekolah pendidikan dasar pendidikan dengan 12 tahun istilahnya IPK anak-anak kena standar berdasarkan nasional lajam lahirna batina ulah jiwa ngawai pangetan sehat sejahtera termasuk lahirna kumah keagamaan anak-anak baru pakaian tingkat pendidikan keagamaan anak-anak pengen ekstrakurikuler di sekolah anak terakhir lepas dengan MDA lain sefasilitas paling fasilitasi kaitan ku pemerintah desa nah MDA kita selalu fasilitas dan kapungkur masih kurang kandas masih nambung buku-buku pendidikan kong MDA duka kaya dan pendek tan mali sing kurang pendek dan buku isi sarang isi etan hari isi pendek puja barang inovisi hari misi mah kalau genep tahun hari misi mah pendek ke program kerja tahunan nah program kerja sini kurik ke di tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga usah misalnya jangan anu mah dulu karena visi sekarang tujuan akhir kegiatan sini kurik pami di pesantren masyarakat genep tahun kebayu memang sini kurik kapungkul 2 periode laminya 11 tahun 2007, 2008, 2008, 2014 nah, anu dikelola mengapus 76 juta upahnya pada yang nilai Bapak Ibu Sadaya Masih Kering mana? Dua periode jantan kepala desa menang nah, anak itu ukur teh 11 tahun dari ukur mana tenang nah dan ukur duitnya baik dengan 76 juta jadi dia usaha saksi nak BPD, LPN, PNRT, RP ayo nak wartos nak 1,4 sekian hampir 1,5 miliar kamu pembangunan sekitar 800 juta upami syukurin di etang-etang 11 tahun tak kumpul nak kumpul 800 juta 11 tahun di dalam ayo nak setahun 800 juta hayang mau rakyat tahun terakhir hayang mau rakyat air kapungkur mesin kuring hayang mau bangun iya gorge swadaya masyarakat ya tanah-tanah ya bahana ya duitna hayang tingkat ke desa pangkayuna desa Cikampu desa bertingkat tingkat kecamatan Sepuraja ukur duit 800 juta hanya membangun tingkat
Tengah sampai pada utara sana. Menurut keterangan air rumah, ada modal mepes 70 juta per sekar meter. Maka si Purin juga nantang masyarakat, kalau berdaya masyarakat, sana sebagai ngaku-ngaku atau ngaparek ke masyarakat tadi. Upami masyarakat gaduh potensi, so, nah apa yang dimacang ke masyarakat? Kamu peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nungawi si Purin, tangas, dinatung, mau ngayal itu sebabnya pungutan-pungutan kamu masyarakat. Nges, nges cukup duit dalam 400 juta, kamu gak bangun fisiknya, mentalnya, masyarakat desa Cikadu. Nges terburu dari dikumpulkan tangkut masalah pungutan di desa Cikadu. Tapi harapan sendiri, tapi tetap masyarakat berdaya. Itu diperdaya. Waktu habis. Berpeneta. Tetap punya simpuri, program punya simpuri. Mungkin pada pemaparan anak akan segera di acara kampanye ke lingkungan-lingkungan. Nah itu mudah-mudahan di panitia memfasilitasi kamu simpuri menerbitkan hal-hal teknis ke masyarakat dari pilihannya kumaha masyarakat maju mundurnya desa tergantung karena pilihan masyarakat. Berpeneta bisa simpuri menerbitkan Bapak Ketua. Oke, reng-rengan sedaya, kamu di kecamatan, aku sibuk juga mengambil oke para calon, untuk calon, tentu mungkin apa kosnya, tentu kan buat diri, kan kosnya bisa mencuri, hal-hal anu teknisnya itu belajar dari weekend. Oke, pengen ayah anu, tengunah karena hati, tengunah karena mana pun kan, lokal cara sibuk yang pengen dia proses sendiri. Kemudian segitu, bila kita berpulih dari kebaikan yang berpulih. Lancar serem dilindungi ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pilihan
mudah-mudahan dicurahkan ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepala keluargana, kepada sahabatna, tunduk ka urang salaku umatna, mudah-mudahan sini basehan topik sareng hidayah ti ajeuna. Amin ya rabbal alamin. Bapak kali ibu dan musim kuring di kekelarman si kuringnya dia dina ngirik jantan pencalon kepala desa atas gaduh misi sarang misi namun hal dia seumami namurang badai alam sanakun misi sarang misi otomatis kurang kedang menguasai dina hal situasi secara kondisi desa itu sendiri. Fisik secara fisik upami orang untuk menguasai kondisi desa Cikadu itu sendiri kemungkinan keberhasilan sekali tanpa jenakan itu tanpa sebenarnya spesifik daripada lokasi dari tiap-tiap RW itu sendiri dari tiap-tiap dusun itu sendiri orang kedah terang. Namun margina Bapak dan Ibu sadaya kumargi spesifik contohnya RW hiji dibandingkan sarang RW lama belum tentu sami tangtos dinahan eta penginten kapoyo masyarakat teh pasti benten-benten di sana di RW hiji mah payo ngapain A di RW 4 payo ngapain B tadi nah hal eta tangtos visi secara visi itu sendiri kita harus padukan dengan spesifik lokasi itu masing-masing tadi nah hal itu simpuring penginten badai memeningkan sekilas tentang misi sarung misi yang simpuring iringan pencalon kepala desa misi simpuring yaitu terwujudnya masyarakat terwujudnya masyarakat desa Cikadu yang sejahtera partipatif sarang mandiri dina hal eta misi diwujudkan dina misi misi anu kahiji simkuring membangun tata kelola pemerintahan desa yang terbuka kreatif mampu menggunakan teknologi jantan di dia membangun tata kelola pemerintahan desa yang terbuka seluruh pemerintahan khususnya aparatur desa Cikadu biasa terbuka nah hal-hal anu bisa meningkatkan atau nanti memajukan khususnya tetap mengelola pemerintahan anu diberikan kepada di masyarakat masukan-masukan di pemerintahan kecamatan atau nanti di tempat masyarakat atau nanti di perusahaan desa akhirnya terbuka terbuka di dalam pengelola pemerintahan kreatif dalam hal anjana teh untuk menonton gitu pak di dalam pemerintahan pengelolaan pemerintahan desa Cikadu sarang mampu menggunakan teknologi kumargi ayah nama tergantung karena masalah kemajuan zaman tergantungkan masalah teknologi tangtos mampu tidak mau daik-daik menenang khususnya aparat pemerintahan teh biasa menggunakan IT biasa menggunakan teknologi namun sebabnya ya contoh alim bahaya nama upami pendataan langsung terlalu langsung di online ke Jakarta terus namanya langsung cepat gitu pak ayo dong jadi ini dia pemerintahan desa Cikadu mau tidak mau harus mampu menggunakan IT itu tersebut etan terus anukan membangun ekonomi masyarakat yang
lebih baik dari produksi home industry ke produksi menjadi yang lebih modern. Seperti di Uningan orang sadaya Pak Rehna di Desa Cikadu seueur bisa home industry anu tos di aya berjalan di Desa Cikadu seperti ngadamel jalana terus ngadamel keripik singkong terus ngadamel keripik cau atau nabi kolontong atau nabi anusanesna. Tah, kenapa tidak kita bina urang ngayangkeun tingginya mayuteun ti dinas perindustrian tepung dan hadir urang melaksanakan pelatihan. Tah dina hal eta di samping urang panginten memberikan menambah dongkrak kana pemberdayaan peningkatan masyarakat didinya khusus tiasa panginten dianggarkeun di dana desa kana menambah kewadahan. Di samping itu panginten Pak mungkin di dinas pendidikan di dinas perindustrian tiasa ngebantu dina hal kumaha cara pengembangan kumaha cara pengembangan terhadap kumaha cara supaya minimal nu tadina panginten secara sederhana bisa menjadi lebih modern eta panginten. Terus anu katiluna menata lembaga yang ada di desa seperti UEN, BUMDES, Desa Siaga, sareng anu sanesna. Seperti urang kauningan bahwa di urang aya UEN, kenapa tidak untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat Desa Cikadu, kita perbaiki dulu UEN-nya. Kemudian satu paragraf eta kita syuting masalah pendanaan. Sok supados masyarakat teh ulah ningali janten kabang emang deui kabang naon-naon gitu tah. Silakan manfaatkan yang ada di desa. Eta supaya tidak terjerat kepada lingkaran setan anu didinya deui panginten kitu. Tah eta. Kemudian dina hal desa Siaga. Supaya orang masyarakat sejahtera, kemudian masyarakat jantan sehat didinya orang biasa menyiapkan atau nanti orang ngagal mobil Siaga. Kenapa tidak supaya orang teh ayah masyarakat anu badeka puskesmah atau nanti ke Sumedang berobat upami orang gaduh mobil itu apa itu ya setidaknya untuk meringankan masyarakat itu sendiri mayuten. Kemudian aduh cenah teu tiasa teu gaduh kana bensin silakan anggarkan kenapa ya. Terus anu terakhir mayuten beberapa pembangunan di setiap wilayah jadi di dieu tangkos dak di urang aya 8 RW aya 2 dusun tetap pemerataan pembangunan harus merata supaya daya kecemburuan sosial dinamal pembangunan itu sendiri. Eta panginten sekilas di Simkuri hapunten panginten memilih ayam cara-cara di Simkuri eta kalemana para bapak ibu sadaya itu bahwa lebih baik daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai calon kepala desa Cikadu. Hadirin sekalian, acara demi acara telah kita laksanakan bersama di bawah tentunya untuk berdoa agar apa yang akan kita laksanakan yang sudah kita laksanakan itu mendapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kepada yang terhormat Bapak Ustaz Nisbah
dipersilakan untuk memimpin doa. Mengikuti acara ini sudah dapat mengeluarkan diri. Ya, Mbak Raya, acara selanjutnya ini kita foto bersama calon kepala desa beserta istri beserta ibunya. Oke, Mbak Raya, alhamdulillah rangkaian acara penetapan nomor urut calon kepala desa Desa Cikadu periode 2021 sampai 2027 sudah selesai dilaksanakan. Sekarang para tamu undangan dan calon kepala desa sudah bisa meninggalkan ruangan. Oke, Mbak Raya, acara penetapan nomor urut calon kepala desa Desa Cikadu periode tahun 2021-2027 sudah selesai dilaksanakan. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar tanpa ada hambatan. Oke, Mbak Raya, terima kasih telah mengikuti Nurmas VJ Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Semangat. Tetap semangat. Oke, udah atas nggak secara mas. Ayo, enggak, stop. Ayo. Thank you.
ya Pak Ustaz? Eksternal? Iya, pada perlu. Sekarang nih. Oh, internal. Internal panitia 1 tahun. Siap. Jangan lupa like, share, and subscribe. Nung SVC channel. Komandan tempur. Mantap.